melepaskanmu. Aku akan terus memburumu sampai kau tidak bisa hidup kembali, Siliwangi. Iya. Jika benar si Raja Bodoh itu bisa membawakan tumbal anak Siliwangi, maka kita tak akan terkalahkan lagi. Kau benar, Uci. Tapi untuk tetap menjaga kekuatan kita yang ada, kita harus melakukan santet kepada warga-warga lainnya. Aku setuju. Bagaimana menurutmu, Nyusi? Aku juga setuju. Ayo kita lakukan ritual. Apa yang aku harus lakukan? Saya bingung dengan keadaan situasi sekarang ini. Setiap hari warga pasti ada yang mati. Sakit cuma satu hari langsung mati. Bagaimana ini, Nyai? Nyai juga bingung. Ini teh bukan seperti wabah yang Nyai perkirakan sebelumnya. Warga kampung terkena wabah yang sangat parah. Ini seperti keracunan. Tapi ketika ditanya pada keluarga korban, mereka bilang mereka tidak makan apa-apa. Aku jadi heran. Kenapa warga kampung mengalami kesakitan pada sekujur tubuhnya yang menemui ajalnya? Iya, benar sekali. Ini wabahnya sudah menyebar. Bukan hanya di kampung sini saja. Beberapa waktu lalu juga sebelum Nyai Iroh ketemu dengan Nyimas Rarasantang, di sana juga banyak warga yang kena korban begini. Apa benar ini, Nyai? Ini sungguh sangat mengerikan. Kalau kampung ini sudah terjangkit wabah ini, aku khawatir kita juga bisa kena wabah ini. Nyi Iroh, aku juga sangat mengkhawatirkan Nyimas Rara. Dia sedang bepergian sendiri. Aku khawatir sesuatu buruk terjadi menimpanya. Tenang, Nyimas. Nyimas Rarasantang teh punya hawa murni yang cukup besar di tubuhnya. Dia tidak akan
terjangkit wabah itu. Doakan saja supaya selamat ya. Ki! Gawat, Ki! Tiba-tiba saja banyak warga yang mati bergelimpangan, Ki! Apa? Iya, Ki Lurah. Ayo kita ke sana. Ayo, Ki! Ayo, Nyi! Siliwangi! Mana dia pergi? Aku tidak akan membiarkan kau hidup tenang, Siliwangi. Cepat atau lambat, kau pasti kembali ke Pajajaran. Ya. Ya. Aku akan menunggumu di Pajajaran, Siliwangi. Dasar pengecut. Menyerahlah, Nyai. Kamu bukan tandinganku. Menyerah. Aku tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Aku pantang dengan menyerah sebelum aku melakukan segala upaya. Dasar sombong kamu, anak muda. Aku bunuh kamu sekarang juga. Nimas, untuk mencari keluarganya Gusti Prabu. Betul, Nimas. Syukur, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Nimas, sebaiknya kita tinggalin aja tempat ini, yuk. Betul, mari, Paman. Yuk. Maaf, Kisanak. Sebenarnya aku tidak ingin melanjutkan perkelahian ini. Karena aku masih memiliki urusan lain. Aku masih terburu-buru, Paman. Tapi kamu maksaku untuk bertarung. Nyimas, ayo! Nyimas! Nyimas! Alah!
Jurus Nimas menehebat pisan. Hebat Nimas. Nimas, sudah jangan Nimas. Nanti teh orang itu teh pura-pura pingsan lagi seperti yang tadi. Iya, paman benar. Sebaiknya kita tinggalkan saja dia. Betul Nimas. Ayo, ayo Nimas. Mari paman. Ayo Nimas. Ini Ki. Jagat Dewa Batara. Kenapa bisa seperti ini? Loh. Kejadian ini teh tidak seperti dugaan Nyai. Apa itu Nyai? Ayo kita segera ke sana melihatnya. Jangan. Tunggu. Jangan. Kenapa Nyai? Jangan gegabah Ki. Ini bukan asap biasa. Aku mencium bau kematian dari asap itu.